biasa terjadi dahulu kala. Dengar-dengar tuan yang ada segala, Laila Majnun ampunya cerita. Adapun Laila anak Tuan Haji, dengan Majnun bersama mengaji. Dari kecil ia sesama berjanji, di dalam tawarikh sudah tersaji. Ayahandanya murka tidak terperi, rahsianya Laila sudah didapati. Dibawa ayahnya ke lain negeri, ditinggal Majnun seorang diri. Satu malam yang senyap sunyi, keluar Laila melarikan diri. Menurut kehendak hatinya sendiri, sehingga sampai di hutan Baiduri. Majnun bercinta bukan buatan, mencari Laila darat dan lautan. Air mata jatuh sepertinya intan, akhir berjumpa di dalam hutan. Perjumpaan kedua merpati, siapa melihat sedihnya hati. Merata menangis dan tidak berhenti, sesama hidup, sesama mati.